Alhamdulillah nih, mau apa-apa tinggal beli. Ya begitulah, dari hasil jualan kue cubit nih, kedapet kebeli motor. Motor apaan, Bang? Adalah Trabas. Ada Trabas, buat main ada. Terus kebeli motor Vespa juga, Vespa Sprint. Sampai alhamdulillah kebikin 3 kontrakan, kebeli tempat juga buat bikin kontrakan. Sampai sekarang alhamdulillah lah, hasil dari jualan ini. Buka ya. Bim, salah Bim. Semoga pesanannya banyak. Cuman 2 orderan nih. Oke. Nah, ini pesanannya nih. Ini dari Gojek ini. Jadi online sama offline ya? Iya, online sama offline. Ini saya ngambil adonan nih. Oh, adonannya? Iya, ini adonan kue cubit nih. Bukan es krim ya? Oh, bukan es bukan krim. Bukan dong. Ini emang ada bolong-bolong gini, Mang? Iya, biar keluar udaranya, biar gak basi, cepat basi. Nah, ini adonannya apa sih, Mang? Kalau boleh tahu, Mang? Ini adonan bahan dasarnya ini kayak terigu, telur, blue band, vanili, banyak sih. Kayak susu, susu dengkol, susu cair. Ini banyak nih. Berapa kilo nih kita hari ini? Ini 5 kilo segini. 5 kilo? Iya. Hari ini bawa berapa banyak? Bawa 5 kilo setengah. 5 kilo setengah? Iya, dikit aja lah. Jangan banyak. Kalau weekend? Weekend lebih dari ini. Berapa 3, kurang? 3 kali ini aja. 3 kali itu? Iya. 15 kilo? Iya. Okay. 3 kali ini. Ini kita tuangin dulu ya. Kayak gini nih adonannya. Kental ya dia mah. Iya, kental. Ntar kita ini dulu, diaduk lagi. Jadi bisa dapat berapa gelas tuh, Mang, kalau 5 kilo teh? Berapa ini nih? Teko. Oh. Ya nyampe 6 teko. Iya. Udah nih, Mang. Udah, kita masukin lagi. Oh, ini ya bahan dasar ya. Diapain lagi, Mang, selanjutnya? Kita kasih bumbu. Kasih apa? Kasih bumbu ini namanya baking powder atau soda namanya. Ini namanya, ini kayak gini. Langsung kita kasih air. Dikasih air, guys. Iya. Diapain lagi nih, Mang? Kita langsung aduk-aduk. Waduh. Iya, kayak gini nih. Dia nyampe encer atau gimana? Enggak encer banget sih. Biar rata aja, biar diaduk, biar mengembang ntar kalau dicetaknya. Soalnya kan dikasih baking powder. Aduk-aduk nih sampai merata nih. Sampai enggak encer sih. Jadi dari rumah mah kental ya? Kental, kalau dari rumah. Jadi bisa diencerin, kita bikin supaya bisa dibikin banyak. Itu Mang Latif kalau boleh tahu nih, teman-teman nih yang nonton, kalau 5 kilo modalnya gede tuh? Modalnya ya lumayan lah, 30% atau 40% lah. Modalnya? Modalnya ya. Kalau jadi duitnya? Ya keuntungannya jadi 60%-an lah. 60%? Ya. Kurang lebih berapa tuh, Mang? Bisik-bisik. Ya 4 atau 500 jadi sih. 4 sampai 500? Ya. Per 5 kilo tuh, Mang? Iya. Berarti kalau weekend mah bisa satu lebih, Mang? Iya, iya. Kalau weekend udah lagi bisa sampai 1,5, Mang. Kenapa? Gosok? Enggak. Mang, kenapa? Kalau weekend cubit doang bisa sampai 1,5an, Mang? Iya, kalau cubit doang tuh. Mang, belum sama bandros? Ya, lebih lah. 2? Ya, segitulah. Emang iya. Weekend sama hari libur ya? Iya, kalau weekend sama hari libur beda lagi cuannya. Kalau hari biasa satu nyampe lebih? Satu lah. Satu. Satu. Satu aja kalau hari biasa mah. Ini aduk lagi emang aduk ya? Lagi nih. Kue cubit Kang Latif. Kang Latif. Berarti jualan itu udah berapa lama, Mang? Udah mendekat 7 tahun. 7 tahun? Iya. Awalnya gimana sih, Mang, bisa kepikiran jualan kayak ginian? Ya karena teman-teman saudara juga kan kayak gini juga jualan. Jadi
kelihatannya tuh hidupnya itu kayak enak gitu, sejahtera. Iya, sejahtera tuh. Jadi cobalah ngikutin dan belajar. Ternyata benar. Sampai sekarang alhamdulillah nih. Mau apa-apa tinggal beli. Ya begitulah. Apa contohnya Mang beli apa Mas? Ya sampai sekarang nih dari hasil jualan kue cubit nih kedapat kebeli motor. Motor apaan, Mang? Adalah Trabas. Ada Trabas, ada buat main ada. Terus kebeli motor Vespa juga. Vespa Sprint. Sampai alhamdulillah kebikin 3 kontrakan, kebeli tempat juga buat bikin kontrakan. Sampai sekarang alhamdulillah lah hasil dari jualan ini kue cubit nih. Berarti bagus juga ya, Om. Iya, lumayan kalau ditekunin mah. Ya alhamdulillah. Kalau tekun, kalau orangnya nggak tekun mah nggak bakalan bisa. Mang, ini kan suka dianggap nih, Mang, ya. Suka ada yang bilang jualan receh. Iya. Pernah nggak sih jualan kayak beginian dipandang sebelah mata gitu? Itu mah udah pasti tuh. Apalagi kalau di kampung nih. Di kampung tetangga-tetangga kebanyakan di tetangga-tetangga dia nggak tahu saya jualan. Kebanyakan dia taunya karena mungkin lihat dari TikTok atau apa. Karena viral lah. Kayaknya ini orang hidupnya enak banget ya. Udah kebeli motor, anak muda kebeli motor, kebeli tempat buat bikin kontrakan. Dikira dia saya pengangguran atau ngepet lah. Kayak kebanyakan sekarang kan judi slot, ya kan, judi online. Tapi saya mah alhamdulillah hasil dari kredit sendiri nih. Kayak seperti ini sampai sekarang nih jualannya. Terus ditekuni sampai terus menerus. Pokoknya gitulah. Pinnya. Nih kita bikin orderan setengah matangnya buat Gojek. Ini. Langsung ditutup ya. Setengah matang. Orderan yang setengah matang gimana? Iya, ini setengah matang buat orderan Gojek nih. Kayak gini nih. Lumer-lumer, mantapnya. Berapa tuh, Mang, seporsinya? Seporsinya 15.000. Isinya 10. Iya. Tapi dia nggak pakai topping ya, Mang, ya? Dia ntar terakhir toppingnya. Gimana requestnya sih pelanggannya? Sekarang bikin laba-laba nih. Nah, sana ada 2. Acak-acakan guys. Iya. Dikasih apa, Mang? Ini kasih message nih. Umpannya ini. Umpan laba-laba. Ini kita tutup, tunggu kering. Oh, dia sampai kering ya? Iya, sampai kering. Ini kasih message nih. Yang ini kasih message. Yang ini nih. Wih, menggodanya. Langsung kita tutup. Matang, Mang? Ini matang nih, udah kering nih. Sarang laba-laba ya, Mang? Sarang laba-laba ini. Ini kita angkat nih, umumnya kayak gini. Sarang laba-labanya nggak ini, Mang? Nggak warna-warni gitu? Ada, tergantung permintaan yang belinya. Ini original? Ini original, kayak gini. Langsung kita kasih ke Gojek ini. Karena Gojeknya udah nungguin. Kita masukin. Bang, siap. Masih ya? Yuk. Oh, banyak juga pesanan. Iya, ini ada yang pesan. Dia tinggal ngasih. Ini namanya bandros nih. Bandros. Nih kasih gula. Katanya minta gulanya banyak nih. Kita kasih sekilo. Sekilo. Iya. Harganya? Tetap sama.
yang kita bungkus. Gini, segini seporsinya 15.000 nih segini. 15.000. Ya, udah murah lah segini mah. Sekarang mau nganterin nih? Ya, sekarang kita mau nganterin. Karena bisa delivery order. Kemana, Mang? Ya, harus kebetulan, Mang. Yang tadi? Kita nganterin dulu nih. Pesanan nih. Oke. Ya, kita nganterin dulu pesanan nih. Karena saya bisa delivery order nih. Nganter langsung nih ke pelanggannya, oke? Oke, oke. Let's go! Jalan kaki, ya. Kalau buat teman-teman nih Mang ya, yang sepantaran Mang Latif nih masih muda nih. Ya. Motivasinya apa nih Mang? Jangan malu, harus ngambil resiko. Pokoknya kedepannya buat anak-anak muda jangan menyerah, tekun, berani ambil resiko. Itu aja sih kuncinya. Jangan malu, itu aja kuncinya. Jangan malu kalau anak muda sekarang, zaman sekarang ini kalau malu udah masa depannya udah bukan suram sih, lebih ke susah ya. Susah lah. Kalau suram sih mungkin itu pribadinya sendiri-sendiri ya. Ini ya jangan malu udah gitu aja. Ntar kedepannya biar hidupnya lebih senang, enggak melibatkan orang tua gitu aja sih.